Bapak punya lemari. Punya lemari. Simpen aja, nanti habis pemilu bagi sama saya. Sama habis pemilu kita bagi aja. Sekarang simpen aja dulu. Nggak usah, jangan dibakar, nanti hilang bukti-bukti. Kan kenang-kenangan, pernah ada sesuatu kecurangan gitu. Kalau Partai Islam mengatakan nggak apa-apa itu boleh. Partai Islam sekarang susah dipercaya, Pak. Wong lambangnya Ka'bah aja yang dicalonkan jadi gubernur, bukan orang Islam. Kan kecewa. Ada DPRD dari Partai Islam, gelarnya Kiai Haji. Orang alim, Kiai Haji. Pemilihan Gubernur Jakarta, 3 orang. AHY, Anies, Ahok. Putaran pertama AHY kalah, tinggal 2, Anies sama Ahok. Wartawan mewawancarai Kiai Haji. Partai Islam, anggota DPRD Jakarta. Pak Haji, Kiai, ini kan sekarang putaran kedua tinggal 2 nih, Anies sama Ahok. Pak Kiai pilih mana? Oh, saya istikharah dulu. La ilaha illallah. Dalil agama dibikin untuk menyesatkan orang awam. Istikharah itu dipakai kalau ada 2 pilihan sama bagusnya. Saya mau kawin misalnya, saya udah kawin. Misalnya saya mau kawin, waktu itu belum. 2 yang mau kawin sama saya, 2 yang 1 seorang wanita cantik jelita, kulitnya putih, rambutnya tebel, anaknya 5 janda, tapi kaya raya, duitnya 10 miliar. Satu hari baca Quran 6 juz. Dia bilang sama saya, kawinilah saya bang, supaya kita bisa mengayuh perahu bersama untuk menuju surga Allah. Saya lihat, aduh gak ada kurangnya nih perempuan. Bagus banget. Tapi ada satu lagi anak gadis, item manis, hidung mancung, miskin, tapi solehah, baca Quran 1 hari 5 juz, perawan ting-ting. Kan bingung saya, dua-dua bagus, bingung, aku bingung, teketek, pusing, aku pusing, teketek. Saya istikharah, betul nggak? Dapatlah ilham dari Allah, kawini yang janda, karena kau dapat anak 5. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakadha. Kena lagi sama Bawaslu. Hakadha. Orang banyak sekali protes sama Kiai. Semua-semua jadi hubung-hubungkan kemana-mana. Ana wa kafilul yatim hakadha, kata Nabi. Saya dapat, ya Allah, supaya saya bersama dengan Rasulullah. Dapat istri solehah, cantik, jelita, tapi punya anak yatim. Mudah-mudahan dengan ini wasilah bagi saya untuk bertemu dengan Rasulullah dalam Firdaus. Saya nikahi janda itu. Yang gadis nangis, kenapa ditinggalkan mas? Perjaka di Surabaya ini ada 1.500.000 orang. Kamu cari aja yang lain, insya Allah kamu bahagia. Begitu, sama-sama baik. Lah kalau yang sama, satu baik, satu jahat, masa pakai istikharah? Mas, lapor. Ini nasi sepiring. Oke. Ini lauknya 2 mangkok. Kari. Kari. Yang ini kari apa? Yang ini kari kambing. Yang ini kari anjing. Oh, saya istikharah dulu. Ya. Makanya kadang-kadang lihat tingkah pola partai-partai Islam ini jengkel juga. Tapi daripada PSI yang memang bagusan dialah. Pilih orang-orang yang soleh saja, paham? Walaupun Partai Islam, pilih orang yang soleh saja. Yang petarung, yang berani bertengkar, berani berdebat, berani pasang badang untuk membela agamanya. Soleh pun kalau diem aja, pekok, untuk apa? Soleh tapi pekok. Gak usah dipilih. Jelas? Terakhir.